Halo guys, tong loba cincong, lala jowe, subscribe and like and share. Happy watching, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya, guys. Nah, kesempatan kali ini saya mau coba setting ketinggian lampu HID ya, supaya posisi pas, tidak silau dan ya, tidak berbahaya lah buat kita dan orang lain. Nah, oke, cara setting ketinggian lampu khususnya Hyundai Apega ya guys. Ini saya masang lampu HID 2,5 inch, prodi 2,5 inch. Posisinya masih di batas ketinggian ya guys. Ini udah diukur. Udah diukur semua. Udah diukur. Nah, ini batas ketinggian. Batas ketinggian dari lampu kita, dari cup tarik lurus. Dan ini itu nanti buat kita setting nih. Ini ketinggian dari si titik proji atau HID tersebut ya. Nah, kita ambil batas minimumnya di bawah. Nah, ini nanti jadi acuan buat posisi lampu. Teman-teman bisa lihat. Nah, di bawah ini lampu kita masih nyorot ke bawah, kurang standar, kurang sesuai ukuran. Nah, ini hotspot. Nah, bagian sini hotspot nih. Dan hotspotnya perkumpulan lampu. Jadi nanti, dan ini itu nanti kita atur cut off-nya ya guys. Cut off-nya nanti ada kita buat di sini guys. Di bawah minimum. Jadi pada saat nembak nggak terlalu tinggi. Untuk titik tengahnya ini guys, nih teman-teman bisa lihat, sini lurus, sini langsung naik. Nah, ini adalah titik tengah dari si hasil lampu dari proji ya. Nanti ini harusnya ada di tengah-tengah sini, kita geser. Nah, ini kita naikin. Nah guys, nah ini titik atas dari mika mobil ya guys. Titiknya di atas itu tuh ukurannya hampir 70 lebih lah. Nah, ini 65 cm, ini titik dari si proji ya, tengah proji ini. Sorotan dari proji ke lurus itu kalau kita tarik lurus 65 cm. Itu nanti kita ukur dengan meteran guys. Nah, ini nanti buat cut off ini yang 65 cm ini kita jadikan titik termenengah ya. Jadi nanti kita kasih turunkan ke 55 cm. Jadi dari 65 cm tingginya kita turun ke 60 cm. Nah, ini untuk lampu jarak dekatnya. Nah, ini acuan kita buat cut off si lampu di 60 cm ketinggiannya, jadi tidak terlalu silau nembak ke orang, tapi cahayanya kena pas dengan pandangan kita. Nah, kita ukur nih dari lantai sampai tinggi titik lampu dengan meteran. Tinggal tarik meteran ini, kalau ditarik sekitar 65 tadi teman-teman, 65 cm. Nah, ini diusahakan untuk ngecek kerataan cahaya mobil harus tempat yang rata ya guys. Nah, gitu deh. Jarak pengetesan 1 meter dari tembok, dari bidang rata. Nah, untuk setting ketinggian dan kemiringannya bisa disetel di headlamp
unit APG-nya, guys. Nah, di sini ada baut, bisa pakai kunci pas atau obeng. Oke, sebentar nih, saya cek dulu. Ini agak susah megang satu tangan soalnya, guys. Nah, itu. Nah, ini dia bautnya, teman-teman bisa lihat yang bagian buat naikin ke atas. Nah, yang ini, yang di sebelah kiri untuk naik posisi nembaknya ke atas dan ke bawah, itu settingannya yang di tengah-tengah, so, deket sebelah kiri lampu ya. Teman-teman tinggal putar ke kanan. Jadi intinya kalau misalnya bingung, guys, putar aja teman-teman, nanti kelihatan cahayanya naik atau buat tidak. Buat yang ini nih. Nah, ini buat ngatur ini ya, itu kita putar ke kanan ini, buat menaikkan si naik atau sorotan turun, lampu. Kalau ke kiri bisa buat dicoba menurunkan putar sorotan juga lampu. Kanan nanti Kita cek ya, kelihatan kita putar ke kanan. Lampu ini otomatis untuk naik. cahaya, misalnya cahayanya nyorot terlalu kanan. Nah, teman-teman bisa putar bautnya satu lagi posisinya biar bisa ke kiri dan ke kanan, bisa diatur di adjustable bautnya ya. Sip. Nah, ini udah, maksudnya udah pas di sini teman-teman lampunya. Nah, ini masih cut off-nya masih di sini nih. Kalau dilihat langsung kelihatan karena di kamera kurang jelas ya. Emang karena saya ngecek ini siang hari ya, nyetingnya agak kurang kelihatan. Harusnya sih posisinya agak gelap ya biar kelihatan. Nanti ini kita kurang ke sini, guys. Nah, untuk buat cahayanya ke kiri atau ke kanan itu kita setting yang sini. Nah, ini guys. Tuh. Nah, ini dia. Ini buat posisi lampu kiri dan kanan.